top yang mengidolakan Ronaldo ada dari negaranya Mbak Messi. Yang pertama ada Kylian Mbappe. Kita semua tahu idolanya Mbappe adalah Ronaldo. Sampai di kamarnya penuh dengan poster Ronaldo. Cara mainnya mirip banget dengan Ronaldo. Benar-benar Ronaldo dari Prancis. Yang kedua ada Vinicius Junior. Pemain Real Madrid ini secara terang-terangan mengidolakan Ronaldo. Memakai nomor 7 di Madrid adalah inspirasi baginya. Pemain kelahiran Brazil ini sering banget melakukan selebrasi shoo ala Ronaldo setelah mencetak gol ke gawang lawan. Yang keempat ada Marcus Rashford. Rashford digadang-gadang kan bakal jadi the next Ronaldo di MU. Cara main dan tendangannya mirip banget dengan Ronaldo. Yang kelima ada Alejandro Garnacho. Garnacho adalah hasil fotokopi Cristiano Ronaldo di saat muda ketika masih membela Manchester United. Walaupun berasal dari negara Argentina, Garnacho tidak segan-segan melakukan selebrasi siu. Lembaga yang disusun berlapis, yang di sekitarnya sudah dipasang alat monitor kecepatan. Tes dimulai, pada tendangan pertama Ronaldo memecahkan 3 lembar kaca sekaligus. Dalam tayangan ulang slow motion, terlihat bola bergerak di udara, menembus laju dan kuat pada lapisan kaca pertama. Dan serpihan kaca pertama menghancurkan lapisan kaca kedua, yang disusul bola yang menghancurkan lapisan ketiga. Selanjutnya, Ronaldo melakukan tendangan kedua untuk memecahkan sisa 3 lembar lapisan kaca. Dalam tayangan ulang slow motion, terlihat bola yang bergerak mendatar memecahkan 3 lembar kaca dengan sangat cepat, licin, dan bertenaga. Seakan kekuatan otot kaki Ronaldo masih menempel untuk mendorong bola menerobos kaca. Hasil tes menunjukkan bahwa power shot Ronaldo mempunyai kecepatan 128 km per jam.